Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman Anji. Yang baik hati, yang santun, yang cerah ceria. Jadi hari ini saya mau ngebahas sama Ricis yang lagi trending di YouTube dan trendingnya keren. Aku tahu. Ricis bukan? Enggak bukan. Udah lama enggak trending. Itu dia masalahnya. Kayaknya YouTube keberatan deh yang kata aku buat trending. Ya tapi enggak apa-apa. Oh iya. YouTube tolongnya trendingin saya. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan ini yang lagi trending tuh bagus-bagus. Betul. Salah satunya adalah Sabian. Gambus. Iya, Sabian Gambus. Aku ngefans banget. Kamu kenal sama mereka? Kenal pasti. Kenal. Kenal sama ini yang pemegang kabel. Enggak tahu vokalisnya. Sama Nisha ya? Nisha. Oh iya, ada beberapa video tentang Sabian yang masuk jadi trending. Betul. Dan sekarang yang lagi trending diperbincangkan semua orang adalah yang berjudul Din Assalam. Teman-teman harus lihat karena lagunya bagus banget. Mau dengerin enggak? Boleh. Dikit ya. Siap. Kalau banyak kena copyright ya. Iya. Rizky sudah tahu artinya kan? Belum. Belum ya? Coba kita boleh kita lihat dikit ya. Betul. Tapi sih kayaknya kata orang-orang ini relate banget sama kehidupan kita yang sekarang. Kita kan di Indonesia tepat sebelum Ramadan itu dihajar sama isu yang gak enak ya. Maksudnya akhirnya agama Islam juga kayak dicemari sama beberapa oknum. Gara-gara satu orang semuanya. Bukan satu orang sih sebenarnya. Satu oknum, satu keluarga. Satu kelompok. Yeah. Gara-gara satu kelompok semuanya tercemar jadi sedih, Ricis. Iya, makanya dan lagu ini Din Assalam ini yang di cover sama si Sabian itu bagus banget. Suaranya bagus, musiknya bagus, wajar. Artinya bagus. Artinya tentang apa nih kira-kira? Ini tentang agama itu membawa perdamaian, Islam itu membawa perdamaian. Iya, seluruh bumi ini akan terasa sempit jika hidup tanpa toleransi. Betul, dan tanpa cinta. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitu. Maaf ya teman-teman. Namun jika hidup dengan perasaan cinta, meski bumi sempit kita akan bahagia. Ya ampun. Itu romantis sih kata Ricis. Romantis banget. Betul. Jadi enggak ada sirik-sirikan, enggak ada kebencian, enggak ada saling sindir sana sini. Emang siapa yang lagi nyindir? Ya kan gitu, kita hidup harus dengan cinta. Emang ada yang nyindir Ricis? Ada. Ada yang nyindir Ricis. Enggak, saya emang enggak merasa ya. Oh. Cuman komen-komen tuh suka. Tapi komen-komen yang ngetek-ngetek itu kayaknya. Oke. Okay. Enggak apa-apa. Di refnya dia melalui perilaku mulia dan damai, sebarkanlah ucapan yang manis dengan cinta dan senyuman. Sebarkanlah di antara insan itu hadahu Din Assalam. Inilah Islam, agama perdamaian. Betul, agama yang penuh cinta. Iya. Penuh damai, toleransi, kasih sayang. Iya. Kita dalam keadaan yang benar-benar merasakan yang kemarin itu ya. Iya. Pun misalnya yang keluarganya apalagi, pasti denger lagu ini yang nyes. Iya, harusnya warga Indonesia karena adanya lagu ini yang dari Sabian Gambus ini bisa lebih sadar bahwa kita hidup harus toleransi, kita harus penuh cinta damai, yaitu walaupun dunia sempit kita bisa hidup bahagia kalau kita memikirkannya cinta. Gini dong, Cis. Kenapa gini? Ini bahasa isyarat artinya. Oh iya, aku nonton cinta. Di lagunya Omanji. Kalau ini kan drakor kan? Iya. Iya kan? Kalau ini juga cinta. Pokoknya aku cinta sama kalian semua. Nah, sekarang jadi Nisha itu kan suaranya bagus banget deh. Ngapain ngadep ke aku? Aku nggak bagus gitu maksudnya. Aku ngomong sama kamu yang cewek, iya, gitu. Bagus. Menurut kamu bagus nggak? Bagus, nafasnya aja bagus deh. Itu bagus. Aku baru-baru nggak bisa. Nyanyinya bagus nggak? Bagus banget. Nah, sekarang saya mau menantang Ricis untuk mengcover lagu Din Assalam. Cakep. Kok cakep doang? Liriknya mana? Kan gampang.
Oh iya. Enak banget. Okay, 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 okay. Dia mah enak dong kan ini. Oke oke oke. Gak sebagus Sabian, tapi seenggaknya kita ngasih tahu bahwa ini lagu bagus sekali. Betul. Sebagus tampangnya Ricis waktu datang ke sini. Pokoknya jangan lupa lagunya di-share loh. Iya. Video kita di-share. Iya, betul. Artinya apalagi, karena memang bagus banget. Artinya bagus banget ya. Ya udah, jadi kayaknya Ricis nanti akan membuat coveran lagu ini sendiri. Gitu aja ya. Berat ya. Baiklah. Baiklah. Oke. Semoga agama-agama dan masyarakat Indonesia selalu damai. Dan bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Sabang sampai Merauke semuanya bersatu, semua agama semuanya bersatu. Semua agama mengajarkan kebaikan. Jadi, jangan lupa senyum hari ini. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Teman Anji. Kamu kan banyak yang bully. Katanya ini Ricis itu merusak image. Betul. Wanita berhijab. Betul. Emang menurut kamu wanita berhijab itu harus kayak gimana sih? Begini sebenarnya, kalau dari Ricis dan keluarga okay. berpendapat bahwa saya adalah apa yang kalian pikirkan. Saya adalah apa yang kalian pikirkan. Betul. Maksudnya adalah kalau teman-teman berpikiran saya buruk, maka buruklah saya. Iya. Tapi kebalikannya, kalau teman-teman berpikiran saya baik, maka baiklah saya. Jadi semuanya tergantung pikiran teman-teman. Okay. Begitu yang jelas, kalau dari keluarganya Ricis,
mengatakan bahwa jangan pernah mengubah diri untuk disenangi banyak orang, tetap jadi diri sendiri. Okay. Katanya gitu. Karena Ricci setiap ada yang ngata-ngatain, setiap ada yang ngebully, Ricci selalu konsultasi sama keluarga dong pasti. Okay. Pasti Ricci bilang, sampai Ricci capture, dikasih ke keluarga. Kemudian keluarga bilang, wajar, di dunia ini wajar ada yang suka, ada yang gak suka. Kita gak bisa buat semua orang suka sama kita. Iyalah. Betul, jadi kata keluarga, terutama Mbak Oki yang selalu support Ricci, tetap jadi diri sendiri gitu.